Halo pemirsa Suara Merdeka TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang keindahan Masjid Kapal yang ada di Semarang. Masjid Kapal merupakan objek wisata religi yang memiliki nama As-Safinatun Najah. Masjid ini terletak di pinggir hutan, dan bagi kalian yang ingin berkunjung ke masjid ini, kalian dapat menemukan masjid ini di Jalan Kiai Padak, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu pada bangunannya. Bangunan masjid ini sangat unik karena menyerupai kapal dan berwarna kuning kecoklatan. Dengan keunikan yang dimiliki Masjid Kapal ini, banyak wisatawan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri seperti wisatawan Prancis dan Malaysia, yang berkunjung ke masjid ini dikarenakan masjid ini memiliki daya tarik yang menyerupai kapal. Masjid Kapal ini juga memiliki 4 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Lantai pertama digunakan sebagai ruang pertemuan atau rapat. Lantai kedua digunakan sebagai tempat ibadah seperti sholat 5 waktu, namun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Lantai ketiga digunakan sebagai tempat istirahat dan biasanya digunakan untuk event-event tertentu. Lantai keempat merupakan tempat favorit bagi pengunjung karena dapat melihat pemandangan alam dan berfoto. Wah, menarik sekali bukan? Kita juga dapat menyewa ruangan di masjid ini untuk sebuah event loh. Namun tentunya tetap menerapkan adab dan sopan santun ya. Tak hanya itu, harga tiket yang ditawarkan untuk dapat menikmati keindahan Masjid Kapal ini juga terbilang murah loh. Pengunjung hanya perlu membayar Rp3.000 saja per orang. Sangat aman di kantong bukan untuk dapat melihat keindahan sebuah masjid berbentuk kapal yang begitu memukau ini. Jadi ini dulunya berdiri dari 2015 awal sampai sekarang ya cuma untuk wisata religi itu aja. Ya kalau dibilang Masjid Kapal memang waktu 2016 sampai 2017 pengunjung memang full penuh banyak sekali udah meludah dari mana-mana kota ke sini. Tapi ya itu bilangnya Masjid Kapal. Sebenarnya enggak gedung biasa, cuman untuk wisata. Nah, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Ngalian Semarang, jangan ragu untuk mengajak saudara, keluarga, dan teman untuk mengunjungi masjid berbentuk kapal ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.